Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar? Mudah-mudahan semua penonton-penonton Penjejak Borneo dalam keadaan yang sehat, sejahtera. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini kami ada menemubual seorang yang amat disegani, Suhaibus Samahah, Datuk Ustaz Haji Bongsu alias Aziz bin Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah, tuan-tuan dan puan-puan. Namun apa yang menyedihkan tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Okay, sebenarnya dalam rakaman tersebut kami merakam namun suara tidak keluar, tuan-tuan. Ini adalah kesilapan saya lah sebab saya merakam menggunakan handphone. Aduh, Allahu Akbar. Sedih dekat tuan-tuan, sedih. Ada seminggu lebih juga lah saya fikir macam mana ni kan. Kadang-kadang saya frust juga, kecewa juga sebab berlaku macam ni. Tapi atas nasihat ibu saya, isteri saya, kata teruskan buat. Okay. Jadi saya buat juga. Baiklah, kita direct to the point, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam sesi temubual bersama Datuk Mufti, ada 3 perkara utama yang kami bincangkan lah. Okay, pertama sekali adalah apa tu mandi buang sial khususnya yang berlaku di negeri Sabah ni. Kedua, penerangan tentang hukum amalan mandi buang sial ni. Dan ketiga adalah apa nasihat Datuk Mufti kepada masyarakat berkenaan isu ini. Baik, kita pergi yang pertama dulu. Okay? Dalam sesi temubual tersebut, Datuk menceritakan bahawa mandi buang sial ini terbagi kepada 2. Okay? Pertama sekali adalah mandi ketika awal dan akhir tahun. Contoh, 31 Disember dan pukul 12 malam, tepat pada pukul 12 malam, diorang akan masuk ke dalam laut bagi membuang, dalam coding kesialan, membuang kesialan itu. Okay, yang kedua adalah mandi safar. Okay, selalunya mandi safar ni tuan-tuan, mandi dalam bulan safar ni berlaku dalam minggu ketiga dalam bulan safar. Kalau kita boleh lihat kajian kes, mandi buang sial ni selalunya berlaku di Tanjung Lipat Likas, di hadapan masjid tu tuan-tuan, dekat pantai itulah. Dan sebenarnya dalam mandi buang sial ni, dia ada satu orang imam, satu orang tikung lah. Okay, imam tu pakai kopiah dan berseluar pendek, tuan-tuan. Ini masalah. Dan apa yang memelikkan lagi adalah dalam mandi tersebut memang mandi dalam berpakaian. Namun tuan-tuan bercampur antara lelaki dan perempuan. Jadi persoalannya adalah adakah anda betul-betul membuang sial ataupun menambah sial? Minta maaf sebut. Menurut pelaku-pelaku mandi buang sial ni, mandi safar ni sebenarnya, ini menurut pelaku ya, bukan menurut Islam. Okay? Mandi safar itu bagi tujuan mengelakkan bala. Okay? Bulan safar ni dianggap bala bagi mereka. Bagi siapa yang membina rumah pada bulan safar, okay, rumah tersebut akan negatif lah tuan-tuan, hancurlah pala semua kan. Okay, bagi siapa yang mendirikan rumah tangga pada bulan safar, rumah tangga tu cerai-berai, nombor 9 tarik. Siapa yang menubuhkan perniagaan, membuat perniagaan pada bulan safar ni mula-mula, juga akan mengalami kerugian yang besar. Jadi mereka menganggap bulan safar ni adalah bulan bala. Sebab itulah mandi safar ni dibuat supaya mereka dapat mengelakkan bala pada tahun tersebut ataupun pada bulan tersebut. Sungguh pun begitu tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya amalan membuang sial ini tidak terhad kepada mandi sahaja. Terdapat juga amalan-amalan membuang sial yang lain dalam kaedah yang lain. Antaranya adalah memuja semangat padi. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita tahu, memuja semangat padi ini terkenallah dalam kalangan kaum Kanazan Dusun, bangsa saya sendirilah. Okay. Kedua, menurut Datuk Mufti juga adalah kepercayaan terhadap bintang-bintang ataupun zodiak. Setiap daripada kita ni ada bintang-bintangnya, Taurus, Orion dan sebagainya lah. Kalau sekadar membaca saja tidak menjadi masalah, tetapi apabila kita meyakini bahawa benda itu memang itulah kita, kita berdasarkan benda itu, ini jadi masalah tuan-tuan. Ketiga adalah memuja objek seperti kubur, pokok-pokok besar. Nek, tumpang lalu, Nek. Ini bisa kita dengarkan di filem-filem, mana-mana filem Melayu lah. Nek, tumpang lalu, Nek.
bila masa nenek engkau daripada keturunan pokok kan? Sebenarnya tuan-tuan dan puan, banyak lagi perkara-perkara ya, khurafat, perkara tahyul yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita ni, khususnya di Sabah ni. Okay, belum cerita lagi dalam bidang perkahwinan, adat menepung tawar, merincis tepung tawar, kan tuan-tuan dan puan? Kalau mau cerita, ini mungkin dalam tajuk yang lain lah, sebab panjang lagi kan kalau kita mau bahaskan. Okay, seterusnya penerangan tentang hukum mandi buang sial ni. Okay, baik. Dalam temubual kami bersama Mufti, Datuk Mufti, ada satu hadis yang dibawa oleh beliau. Okay, cuma saya tidak hafal matan hadis tersebut, tetapi ianya berkaitan tentang perkara tahyul, perkara khurafat. Okay, mana-mana perkara tahyul dan khurafat yang menyimpang daripada ajaran agama Islam, maka semua perkara tersebut adalah tertolak, haram. Dalam yang ketiga ni, apa nasihat Datuk Mufti kepada masyarakat? Okey, baik. Pertama sekali, Datuk Mufti mengatakan, marilah sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam khutbah ni biasa kita dengar. Dan Datuk Mufti balik-balik menekankan, berpegang teguhlah dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Nah, jangan kepada Syiah, kepada Wahabi dan sebagainya. Okay? Kalau kita membahaskan tentang Syiah dan Wahabi ini, memang satu topik yang sangat panjang dan mendalam. Jadi begitulah sesi sedikit coretan dalam temubual kami bersama Mufti yang tidak ada suara ni. Aduh, sedih sangat. Namun, tuan-tuan dan puan-puan, kepada pakcik-makcik di luar sana, saya ingin meminta maaf. Mungkin ada di antara pakcik-makcik di luar sana yang terasa, saya minta maaf. Kadang-kadang kita perlu menyatakan kebenaran walaupun kadang-kadang pahit. Qulil haqq walau kana muran. Katakanlah yang benar walaupun ianya pahit. Selain itu, Datuk Mufti juga mengatakan, jauhilah amalan mandi buang sial ini sebab anda bukan sahaja sebenarnya menambah kesialan. Bukan membuang sial tapi menambah kesialan, tetapi anda juga sebenarnya membazirkan wang, memazirkan duit anda sendiri. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, imam yang memandikan mandi buang sial tu sebenarnya diupah, dibayar. Jadi jangan membazir duit anda, tapi kembalilah kepada Allah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang sesi temu bual kami tu, Datuk Mufti ni sangat-sangat humble, sangat-sangat seorang yang rendah diri, walaupun titlenya bukan calang-calang orang. Datuk Mufti ni orang yang layak, orang yang ada authority untuk keluarkan hukum di negeri Sabah ni. Namun beliau meminta saya untuk memanggil beliau sebagai ustaznya, panggil ustaznya lah supaya senang katanya. Tapi saya dapat respect daripada beliau, daripada awal sampai akhir saya tidak panggil ustaz, saya panggil Datuk Mufti, sebab adab, akhlak, hikmah yang ditunjukkan oleh Datuk Mufti sepanjang saya bertemu bual bersama beliau sejajar, seiring dengan ketinggian ilmu beliau. Allahu Akbar. Saya bukan memuji lebih-lebih Datuk Mufti, tapi ini yang saya dapat tuan-tuan. Bila kita bergaul dengan orang alim, orang yang waro' ni, kan, orang yang faham tentang ilmu agama ni, kita rasa macam Allahu Akbar, kesan di dalam hati. Sebenarnya dengan cara Datuk Mufti tersebut, saya rasa saya ingin mencontohi beliau. Saya ingin menjadikan beliau sebagai role model saya. Allahu Akbar, bagus. Walaupun dengan pangkatnya tuan-tuan, kalau boleh tengok tuan-tuan cek di catatan organisasi Kerajaan Mufti Negeri Sabah, paling atas tuan-tuan. Bukan calang-calang orang, datuk sudah. Tapi masih lagi merendah diri. Kan? Allahu Akbar. Dan beliau sempat lagi lah membuat lawak sama saya. Beliau mengatakan beliau daripada keturunan Brunei dan ada sikit campuran dusun. Jadi bila digabungkan Brunei campur dusun, jadilah Brudul. Dan bangsa Datuk Mufti dengan saya tu samalah. Sebab beliau saya pun Brunei dan campur dengan dusun. Bangsa-bangsa Brudul.
Oke, teman-teman, sekian dahulu perkongsian pada kali ini. Mudah-mudahan memberikan kebaikan dan manfaat kepada semua orang lain. Teman-teman, jangan lupa untuk sharekan video ini. Mudah-mudahan lebih ramai lagi orang yang dapat manfaat daripada video ini. Teman-teman, minta maaf salah silap, minta maaf pacik-macik. Seandainya ada terasa hati, terkasar bahasa, saya minta maaf. Teman-teman, yang ada cadangan untuk kami ketengahkan lagi dengan Datuk Mufti ataupun bincangkan lagi pada masa akan datang, boleh nyatakan dalam ruangan komen di bawah ni. Okey, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan tekan butang loceng. Mudah-mudahan channel ini dapat dikembangkan lagi dan dapat memberikan manfaat kepada orang yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.